myself. Trailer dalam sebuah film merupakan media promosi paling ampuh. Selain memperlihatkan beberapa adegan dalam film tersebut, juga memancing para penonton menonton film tersebut. Tak jarang, trailer dibuat sebagus mungkin untuk menarik minat penonton. Tapi, pada kenyataannya, ada apa yang diharapkan para penonton dari trailernya berbeda jauh dengan filmnya. Berikut 5 hal paling menyebalkan dalam trailer film. Check it. It is your time. Satu, adegan mimpi. Tak hanya ada di sinetron tersanjung, adegan mimpi juga ada di film-film besar. Ambil contoh, adegan tameng Amerika yang terbelah di Avenger Age of Ultron. Ternyata ketika menonton filmnya itu hanyalah mimpi belaka, Tony Stark. Justru hal ini mengecewakan penonton yang berharap lebih, ternyata cuma mimpi. Hal ini terjadi pada film X-Men The Last Stand, di mana dalam trailer tersebut Angel dipromosikan besar-besaran. Tapi pada kenyataannya Angel hanya muncul pada 3 adegan film. Adegannya tidak ada di film. Dalam sebuah trailer, pasti ada beberapa adegan yang membuat penasaran penonton. Setelah menonton filmnya, ternyata adegan tersebut tak ada dalam film tersebut, alias dipotong. Tentu hal ini sangat menyebalkan dan rasa penasaran pun tak terlampiaskan. Empat, terlalu banyak spoiler. Dalam sebuah trailer, hal yang sangat wajar bila pihak studio memasukkan adegan-adegan penting. Tapi bila memasukkan terlalu banyak sampai hanya meninggalkan sedikit untuk filmnya, akan membuat film itu jadi kurang menarik lagi dan lain-lain. Trailer yang tak sebagus filmnya. Trailer memang sengaja dibuat sebagus mungkin untuk menarik minat penonton. Namun jika trailer yang disajikan tak sebagus filmnya, tentu mengecewakan, bukan? So save the world. Oke, itulah tadi 5 kebohongan trailer yang paling menyebalkan. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah.